lho, Cak. Apa? Itu yang dikeramatkan bukan? Masa sih kok dikeramatan kok meranggah sen ini lho, Jin. Apa? Nah, ini jangan salah, ini pohon-pohon tanaman obat-obatan ini, lihat ini. Oh, plant medicine. Jadi memang seperti halnya masyarakat tradisional itu kan. Mereka selalu punya cara-cara tradisional untuk bertahan hidup, untuk mengobati berbagai macam penyakit dengan menggunakan rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan, berbagai macam anulah yang dekat dengan alam. Dengan alam. Dan memang hubungan antara suku asli dengan alam itu memang tidak bisa dilepaskan ya, Cak. Ada hubungan emosional. Ya. Hubungan biografis. Hubungan biografis. Nah, ketika kemudian keyakinan-keyakinan tradisional itu bentrok berhadapan dengan modernitas yang lebih mengandalkan ilmu pengetahuan, nalar, logika, itu kemudian ya terjadi berbagai pergolakan-pergolakan aneh, pergolakan pikiran itu. Ya. Nah, ini sedihnya juga salah satu suku Amerika, asli Amerika, yaitu Comanche. Comanche, kan di DC itu, film-film itu ya. Oh, ada ya? Ada. Nah, di Amerika itu sukunya itu banyak banget ya. Kayak, ibaratnya kalau di Indonesia ya kayak suku Mentawai, suku Dayak, kan memang suku asli itu banyak sekali ya. Nah, si suku Comanche ini dari turun-temurun mereka, nenek moyang mereka itu ada beberapa yang mengajarkan, oh stop, kita nggak mau lagi mengajarin kalian bahasa Comanche karena nanti kalian nggak bisa bertahan hidup. Sama mereka diajarin bahasa Inggris, Cak. Waktu akhirnya terus banyak yang kemudian nggak bisa lagi bahasa Comanche. Sekarang itu kalau nggak salah ya, setiap tahunnya itu ada sekitar ratusan bahasa lokal itu hilang, musnah. Mati ya, mati, karena nggak ada lagi yang diajak ngomong. Iya, dan saya takut juga misalkan bahasa Jawa gitu kan. Sekarang juga anak-anak di kampung sudah yang mungkin pakai bahasa Indonesia. Bisa. Jadi, atau malah lebih diajarin bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris, nah itulah masalahnya. Padahal itu sebenarnya kan itu ciri dari kita. Ketika kita lahir, bahasa lahir itu adalah ciri khas dari identitas kita itu. Susah dihilangkan itu. Jangan dihilangkan. Kita lihat seperti apa ini upaya untuk mempertahankan bahasa Comanche. Ini adalah upacara penghormatan putri suku Comanche, Kimberly De Jesus, keturunan kepala suku agung terakhir kaum Comanche, Juana Parker. Ayah Kimberly, Tito De Jesus, asal Puerto Rico, adalah mantan prajurit Amerika di Fort Sill ini. I met my wife over here, got lucky, and I stay here. Tito bangga putrinya dapat mewakili suku Comanche. Hari ini ia merasa menjadi bagian dari kaum Comanche. Kimberly menunjukkan kebolehannya berbahasa Comanche. It's hard, but I mean, if we don't learn it as a young generation, then it's just going to eventually die out. Dulu, guru-guru di kawasan cagar budaya suku Indian memaksa murid-murid berbahasa Inggris dan menghukum mereka jika menggunakan bahasa sukunya. Sekarang banyak warga Indian yang mempelajari bahasa Comanche, seperti Clifford Takawana. So let's try it out. Hakani ana nasuka. One ana. Ik gadana. I never got a chance to take Comanche. My parents chose not to teach us because they wanted us to go and be successful and get a good job. And they felt like if they taught us the Comanche language, it might hold us back. Clifford terdorong mempelajari bahasa ini sejak mendengarkan doa dalam bahasa Comanche. It's so expressive and it's so deep and meaningful to the people that can speak it. And that's what I want to be able to do sometime. Guru bahasa Comanche, Guy Narcomi, dibesarkan nenek kakeknya dengan bahasa Comanche. Sekarang ia aktif melestarikan bahasa ini dan menciptakan kurikulum pengajarannya. A lot of languages are in that position right now, not just in America, but all across the world. But for me personally, since it's my language, it's the language I grew up with, I can't see it go without some kind of effort. Guy mengajar struktur kalimat dan kosakata. Ia percaya banyak warga Comanche tertarik mempelajari bahasa nenek moyang mereka jika ada kesempatan. If people had a functioning way to go and learn Comanche, you know, an actual practical way, I think most people would. Salah satu pendukung usaha Guy melestarikan bahasa Comanche adalah Tina M. Hula, yang teringat akan kegigihan nenek kakeknya melestarikan bahasa Comanche saat pemerintah Amerika melarangnya. Seeing the young person teaching the older people the language, I wanna yell up into heaven to my grandparents to say, look, we're not pitiful anymore.
Tambahnya, suku Comanche boleh bangga akan keberhasilan di dunia bisnis pariwisata, sekaligus bangga akan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dari Lawton, Oklahoma, tim VOA. Memang ya agak susah juga ya, banyak sudah yang banyak nggak bisa. Dan anak-anak mungkin itu bahasa apa sih anak-anak milenialnya? Atau bahkan yang kecil-kecil itu mungkin bahasa apa? Gak penting nggak sih? Penting. Ada hubungannya nggak dengan kehidupan saya atau masa depan saya gitu kan? Tapi ya keterikatan kultural itu yang harus dibangun dari Kalau nggak nanti terasa waktu besarnya itu loh. Mereka akan melayang-layang seperti layang pedot itu. Nggak tahu mana, siapa saya ini. Begitu, benar. Nah, dulu obrolannya kita parkir dulu dan diteruskan setelah yang satu ini.